Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, untuk video kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk explore ke salah satu embung yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, embung ini sangat unik karena berdampingan dengan sebuah gunung api purba, yaitu Embung Nglanggeran. Embung Nglanggeran secara administratif terletak di wilayah Desa Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, merupakan salah satu embung yang berada di atas ketinggian, dibangun di atas bukit yang menurut warga setempat disebut sebagai Gunung Gandu. Sumber air berasal dari mata air yang berada di lereng gunung api purba Nglanggeran, di mana terdapat dua buah pipa yang menyalurkan air ke arah embung. Embung Nglanggeran yang diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 9 Februari 2013 ini pada awalnya difungsikan untuk penampungan air yang dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau. Namun karena keindahannya, tempat ini ditetapkan sebagai objek wisata. Selain itu, embung ini juga berdekatan dengan objek wisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Kawasan Embung Nglanggeran dikelilingi oleh perkebunan buah yang ditanam oleh penduduk sekitar. Kebun buah yang luasnya sekitar 18 hektar ini menawarkan komoditi utama berupa tanaman buah durian dan kelengkeng. Embung Nglanggeran bukan satu-satunya embung yang dibangun di Gunung Kidul. Ada beberapa embung lain yang tidak kalah menawan, yaitu Embung Batara Sriten. Namun, Embung Nglanggeran lebih dikenal karena aksesnya yang mudah dan berdekatan dengan Gunung Api Nglanggeran. Embung Nglanggeran ini buka 24 jam sehingga teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi bisa menikmati sunrise sampai dengan sunset, dan bisa menikmati pula city light Kota Yogyakarta dari atas ketinggian. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di tempat parkir Embung Nglanggeran. Kali ini pukul 5 lebih 59 atau pukul 6 ya teman-teman. Jadi masih sangat pagi sekali. Di sana itu masih nampak kabut-kabut begitu ya. Nah, tadi saya masuknya lewat sana. Terus di sini ada tulisan parkiran motor. Akhirnya saya parkir di sini pakai motor. Nah, tadi itu begitu masuk itu ada pembayaran tiket. Jadi ada beberapa ya. Untuk parkirnya 2000. Terus untuk jasa layanan embung 8000. Terus di sini ada ini apa ya?
Parkir kawasan wisata 2.000. Jadi total itu ada 12.000. Oke, kita akan mengeksplor embung Ngelanggeran. Keluarnya nanti lewat sini. Oke, kita akan foto-foto dulu di sini. Oke, teman-teman, di sini sangat dingin sekali. Jadi anginnya besar. Oke, kita akan coba turun. Sini banyak sekali undak-undakan. Nah, ini menuruni undak-undakan lagi. Tuh, kalau dilihat seperti ini. Nah, embungnya itu ada di atas sana, teman-teman. Yang ada tulisannya itu merah-merah. Oke, kita akan menuju ke sana. Di sini ada tamannya. Ada taman, terus untuk cuci tangan itu juga banyak, teman-teman. Oke, teman-teman. Kali ini saya sedang naik nih untuk menuju embung Ngelanggeran. Kali ini cuacanya lumayan agak berawan, jadi sunrise-nya nggak kelihatan. Tanjakannya. Ada gazebo di sana, gazebo lagi di atas. Oke, kita akan ikutin jalan ini. Baru segini udah ngos-ngosan mataharinya tuh, sunrise yang tertutup awan. Oke, sepertinya satu tanjakan lagi. Alhamdulillah, teman-teman, udah sampai tuh. Masih sepi. Oke, teman-teman, kali ini saya sudah berada di embung Ngelanggeran. Nah, itu Gunung Purba Ngelanggeran. Gagah sekali ya. Terus tadi saya parkir ada di bawah sana. Terus ini gedung, kayak gedung penelitiannya Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nah, di situ ada fasilitas musola, terus ada kayak pendopo gitu, joglo, terus tadi juga ada warungnya di bawah situ. Nah, ini adalah embungnya, embung Ngelanggeran. Tadi saya masuknya lewat sana ya, teman-teman. Di sini ada ikannya, cuman kecil-kecil. Tuh, kecil-kecil di pinggir. Saya akan coba mengelilingi embung ini, teman-teman. Mumpung masih sepi. Ini sekarang pukul 6:30-an, jam 6 lebih 20 berapa begitu. Banyak burung-burung walet. Banyak sekali ini tempat untuk cuci tangan, jadi untuk mengedepankan protokol kesehatan ya, teman-teman. Ada gazebo, gazebo, dan alhamdulillah ini cuacanya
Cerah ini, walaupun ada awan berawan. Tadi pas berangkat subuh-subuh itu kayak mendung begitu. Nah, itu pintu masuknya tadi. Dan coba lihat, tuh ada batu-batu purbakala. Gunung Api Purba. Oke, kita akan coba naik ke taman yang ada di atas itu, teman-teman. Kita eksplor semuanya. Ada warung juga di situ. Nah, naiknya lewat sini. Wah, gunung apinya semakin kelihatan. Keren. Ada gazebo-gazebo, terus ada tempat untuk selfie. Nah, ini kayaknya udah yang paling atas. Ada tempat untuk selfie, tapi saya nggak berani. Nah, teman-teman, kali ini saya sudah berada di taman yang ada di atas ini. Ini adalah bukit atau perbukitan yang paling tinggi ya, yang ada di area Embung Langgeran ini. Nah, di sini ada beberapa tempat untuk selfie tuh, naik-naik gitu. Terus gazebo-gazebo. Di sini ada pemancar komunikasi. Itu masih ada juga gazebo di atas sana. Terus di situ juga ada gazebo. Embung Langgeran ini masih berada di dalam satu kompleks dari Taman Gunung Api Purba Ngelanggeran ya, teman-teman, yang ada di Gunung Kidul. Nah, untuk perjalanan datang ke sini tadi dari kota itu saya berangkatnya pukul 4:30 atau habis subuh begitu. Terus sampai lokasi itu pukul 6. Jadi hampir 1 jam tadi, karena ya traffic juga. Terus karena saya tadi sempat beberapa kali tersasar begitu. Bagus sekali ya, teman-teman. View-nya sangat memanjakan mata, berdampingan dengan gagahnya pegunungan atau Gunung Api Purba Ngelanggeran yang ada di daerah Ngelanggeran Patuk Gunung Kidul. Oke, teman-teman, sekian dulu eksplorasi saya di Embung Ngelanggeran yang ada di Patuk Gunung Kidul ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tonton video-video saya selanjutnya. Tetap sehat supaya kita tetap bisa jalan-jalan, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Ini fasilitas toilet yang ada di Embung Langgeran, teman-teman. Tuh, toiletnya toilet duduk ya, bagus sekali. Ini toilet jongkok. Toilet jongkok. Dan ini bersih, lumayan bersih. Naik ke sana.